Alhamdulillah AFC sampaikan kabar baik. Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Begini katanya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi mengumumkan 4 negara yang bersaing dalam bidang tuan rumah Piala Asia 2023, salah satunya Indonesia. Dalam rilis resmi AFC yang disebut Indonesia melalui PSSI, menjadi salah satu negara yang secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 pengganti Cina yang memutuskan mundur. AFC telah menerima pernyataan minat dari 4 asosiasi anggota AFC untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, tulis pihak AFC melalui rilis resminya. Menyusul undangan AFC kepada semua asosiasi anggota untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah pada 31 Mei 2022. Asosiasi anggota berikut telah menanggapi dengan batas waktu yang dicapai 15 Juli 2022. Dan menyatakan minat mereka untuk mengajukan tawaran menjadi tuan rumah hak Piala Asia 2023, sambung pihak AFC. Lebih lanjut, AFC menyatakan Indonesia akan bersaing ketat dengan sejumlah negara besar Asia untuk bisa menjadi tuan rumah, termasuk Qatar yang akan menggelar Piala Dunia 2022 akhir tahun ini. Keempat asosiasi anggota menyatakan minat adalah Football Australia, Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI, Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA, dan Asosiasi Sepak Bola Qatar atau KFA, tulis pihak AFC. Sesuai dengan peraturan lelang didistribusikan ke asosiasi anggota 17 Juni 2022 dan batas waktu melelang menyerahkan dokumen penawaran tetap pada 31 Agustus 2022, sambung pihak AFC. Piala Asia 2023 semula digelar di Cina pada 16 Juni sampai 16 Juli 2023. Namun Cina mengundurkan diri karena pandemi COVID-19. Jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, maka Indonesia akan menggelar 2 ajang besar sepak bola sepanjang Mei sampai Juli 2023. Sebelumnya Indonesia sudah dipastikan FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei 11 Juli tahun depan. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang kabar baik yang diberikan AFC untuk Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.